Kegiatan rehabilitasi jembatan gantung roda 2 dengan volume 1 unit dengan sumber dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara di tahun 2023. Dilaksanakan secara swakelola, waktu pelaksanaan November sampai dengan Desember tahun 2023 lalu. Insinyur Haji Mian Bupati Bengkulu Utara, dan Sonti Bakara SH. Dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD Bengkulu Utara langsung melakukan peresmian sekaligus serah terima pembangunan jembatan gantung. Dengan masyarakat Desa Muara Santan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, kami masyarakat Desa Muara Santan sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Sedalam-dalamnya sudah memberikan luncuran dana ke desa kami dan juga kepada kepala desa kami ucapkan terima kasih. Semenjak dalam pimpinannya kami masyarakat terasa terbantu, baik segi bantuan maupun bidang akses struktur pembangunan. Sebelum adanya pembangunan rehabilitasi jembatan gantung di desa kami merasa susah untuk melewati akses kendaraan roda 2, untuk membawa hasil perekonomian. Bahkan warga kami sudah ada yang jatuh menelan korban. Jembatan tersebut dibangun menggunakan dana desa. Ungkap Kades, alhamdulillah, semenjak adanya kucuran dana bantuan dari pemerintah daerah. Rehab jembatan tersebut sehingga saat ini, masyarakat kami sudah merasakan lancarnya untuk melewati akses, terutama untuk mengangkut hasil bumi di bidang pertanian kami. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu Utara, Rington dan Rosi melaporkan. Bantuan anggaran dana APBDP Bengkulu Utara, alhamdulillah dapat merehab atau membangun jembatan Desa Muara Santan. Hanya yang tidak dibongkar tiang pilon dan seling utama. Untuk rehab ditambah seling lagi, jadi dua seling jembatan Desa Muara Santan. Nah, ini posisi tukang masih nyetel seling, membongkar bahan-bahan yang lama bakal diganti dengan bahan material yang baru. Ini sudah pada siap klem hangar, yang mana yang lama yang bisa dipakai masih dipakai untuk kekuatan posisi jembatan. Tukang pada kerja untuk ngecat, pada semangat. Ini material yang lama sudah terkumpul. Sekali lagi ucapan ribuan terima kasih kepada Kabupaten Bengkulu Utara, keluhan masyarakat selama ini untuk Desa Muara Santan, jembatan yang telah menelankan korban bisa dibangun melalui anggaran dana APBDP Bengkulu Utara dan diposisikan, dipercayakan
untuk pemerintah desa yang melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan tidak ada rintangan. Dalam tempo 20 hari lagi, insya Allah jembatan ini bisa dilewati, akses lalu lintas masyarakat bisa lancar sesuai yang kita inginkan. Sekali lagi ucapan terima kasih. Speeding, I can't see clear. How I'm wishing that you